إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. وين يجيلك kita idah dah, kita idah dah, ya. Hari ni giliran kita berapa ni? Idah dah. Ya. Idah ni dah. Kita bertiba ni akhir dengan Idahul Bah. Permana hari ni minggu kita Minhajul Abidin. Gitu dah. Ya. Dana kita bertiah itu. Maka bahwasanya sida. Bismillahirrahmanirrahim.
قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Maka bahwasanya bibar apa fardu yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala atas menyuruh dengan dia dan menegahkan dia daripada lawannya di dalam kitabnya yang aziz di atas lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha ni kena pakak jaga belaka deh. Jadi kita selain daripada difardukan di atas kita suruh sembahyang, suruh puasa, suruh berzakat, suruh haji dan sebagainya daripada segala ibadat-ibadat hak yang kita kena buat dengan anggota zahir. Nah, maka mengikut catur hak Imam Ghazali aturnya, ia kata tak sub lagi. Tak sudah lagi. Tak sudah kok mana? Di sana, di sebaliknya ada lagi satu kewajipan. Ia serupa dengan tu juga. Ha ni ni nak jaga ni kadang-kadang kita tak tahu hak ni. Nah, semaya zuhur asal mengorek isya wajib. Imam Ghazali kata ada lagi beberapa perkara di sebalik tu, perkara-perkara hak yang wajib sama dengan semaya zuhur asal mengorek isya subuh. Sama dengan keluar zakat, sama dengan puasa, sama dengan ibadah haji. Mengapa dia perkara tu? Iaitulah segala ibadat-ibadat, segala amalan-amalan hak pesen batin. Wajib juga. Ha ni. Yang kata sunat. Lah mana hak dia duk bilang bau ni? Dah, dia antaranya tafwid, dia antaranya redha, di antaranya sabar, di antaranya ikhlas. Semua perkara tu kita tiap-tiap orang mukallaf ni nak lik tak lik. Sebagaimana wajib kita sembahyang, maka wajib juga kita sabar. Bukan sunat. Sebagaimana wajib kita sembahyang, wajib juga kita redha. Bukan sunat redha, wajib juga. Arti kalau kita tak sabar, kita tak redha, berdosa sama dengan kita tak semaya, tak puasa. Ha ni nak wayak kata jalan tasawuf. Sebab itulah kita nak becek tak leh tasawuf dengan fiqh ni. Nah, kalau kita becek tasawuf enggak, ibadat kita jadi cemar. Ya panggil sah tu sah tapi cemar. Ha itulah ulama kata kena kacuh dulu. Fekoh kita mengaji menjadi dalil dia tebal, tasawuf pun seperti juga. Ha tengok dia katakan no. Maka bahwasanya adome tu klik kan tu. Kalau kita nak rajak dengan secara umumnya, ia telah ibadat yang batinah. Ha tu kita tok situ tu masuk stokol lalu dah. Maka bahwasanya yani segala ibadat-ibadat hak batin itu, daripada sabar, daripada redha, daripada ikhlas apa semua sekali hayo dak bila apa ni. Nah, khabar bagi anna bi berapa fardu juga oi. Yang kata sunat. Nah, hey. Dalam istidlal Imam Ghazali. Ya dia berani kata fardu. Ya katakan no? Kerana di antara dua-dua ibadat diperintah dengan siratil amri berlaku. Aqimus solah sirah amal. Ia menunjuk datang wajib. Wasbiru sirah amal juga. Ia menunjuk datang wajib.
Maka kita lagi kata semayah tu wajib, sabar tu sunat, mana boleh laku tu yang kata. Kerana kedua-dua tu tu diperintahkan dengan siratil amri berlaku. Sirah amal mana? Adalli alal wujud. Ia menuju datang wajib kedua. Nah. Ha tu. Wasbiru. Dan hendaklah kamu sabar. Ha, itu sabar wajib bukan sunat dah. Nah. Ha. Wa aqimus salah. Dan hendaklah kamu diri ke semaya. Oh, itu semaya wajib bukan sunat. Ha, itulah yang kata sana. Bi berapa fardu. Juga. Bi berapa fardu mana yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala atas menyuruh dengan dia. Dengan bi berapa fardu sana. Tengok kita kata. Dalam bab semaya Allah Taala kata aqimus solah. Bila dia jib, bila dia jib cakap tengah-tengah sabar, dia kata wasbiru. Ha tu. Dia panggil mu'awari dengan sirah amal kedua tu. Ha tu mana kata atas menyuruh dengan dia. Dan menegahkan dia. Dan menegahkan dia. Dia ada ke lagi lelik belakang hak tu. Dan menegahi akan dia. Tegah-tegah daripada lawannya. Lawa bagi yang dia menyuruh dengan dia sana. Ha, lah mana? Allah Ta'ala suruh kita sabar dengan melalui perintah isbiru. Sebegitu juga bila dia tu suruh kita sabar, tentu sekali lazim daripadanya dia tegah kita ni daripada gelah besar. Artinya gulawai bagi sabar jangan. Tak gitu ke? Ha? Ha. Allah Ta'ala suruh kita ni ikhlas. Artinya gulawai bagi ikhlas jangan. Allah Ta'ala suruh kita redha. Ha, gulawai bagi redha juga, mu jangan bersepipak, mu jangan bersepakai dengan dia. Ha, tu mana kata dia menegah akan dia daripada lawannya, yakni lawai bagi yang disuruhkan dengan dia. Nah, ha, hak balik nu ia suruh. Gak segala lawai-lawai benda hak tak leh berupa dengan muka tu, tak leh buat. Ha, tu kata dan menegahkan dia daripada lawannya. Dia suruh dana tu di dalam kitabnya yang aziz. Baca kita. Di dalam kitabnya kita Allah yang aziz, yani yang mulia. Dia suruh tu pula di atas lidah nabinya, nabi bagi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah di sini dengan mana cakap pai. Ia panggil atas jalan majak mursal min itlaqil mahalli wa iradatil halifi. Ha, lidah tu lidah hok malun duk dalam mulut tu lah. Yang dimaksud di sini ni cakap pai nabi. Kalau lafzi hok nabi cakap tu baik setelah dia terima wahyu daripada malaikat Jibril dah. Ia mewayak kita puak ha tu. Gitu. Ha, jadi kesimpulan nak wayak lagu mana? Kesimpulan khulasah nak wayak kata selain daripada kita wajib kena semaya, wajib kena puasa, wajib kena zakat apa semua sekali, wajib juga kita kena bersifat dengan segala sifat-sifat hak pesen batin sana. Ha, tu dia. Nah, segala sifat-sifat hak pesen dalam, hak pesen nak steril hati kita, hak pesen nak jaga hati kita, maka hak tu wajib juga kita kena bersepakai dengan dia. Gapo dia? Hak ya bila dah buat ni. Dah. Ha, tafwi, tawakal, redha, sabar, tobat, ikhlas. Ha, tu pun. Nah.
Jangan kita kata demo-demo ni ni. Dak sunat je. Semayan wajibnya. Sebab bukan dia wajib, sunat je. Imam Ghazali kata mu nak pergi surah lagu tu tak boleh. Pasal apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang perintah tu sama. Ia tak jalurnya sama. Nombor satu, ia sebutlah Quran. Sebagaimana wajib kita sembahyang disebut dalam Quran, wajib kita sabar pun disebut dalam Quran. Sebagaimana wajib kita sembahyang disebut melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebegitu juga perintah yang menyuruh kita sabar pun sebut lalu kok tu juga. Maka munagi faham kata hak nun saja jadi wajib, hak ni tak jadi wajib. Hak tu ia panggil pahamnya tidak ada alasan. Itu dia. Gak hak nak lagu mana? Semaya wajib, soba pun wajib juga. Semaya wajib, reda pun wajib juga. Semaya wajib, ikhlas pun wajib juga. Wahal kaza. Itu. Mana hai? Hak Allah Ta'ala cakap suruh kita tawakal. Ini dia panggil lapun wa nasyrun murattab. Orang mengaji dalam ilmu badak dia panggil lagu tu. Sebab mula-mula sekali dia sebut tawakal. Nuai, cuba kita hundur kelik. Baris yang kepak tu. Nah, wajib bahawa belajar engkau akan dia daripada tawakal. Wajib tawakal dulu. Gak pada ketika dia nak ambil dalil ni, ia sebut dalil yang menunjuk data wajib tawakal. Gitu. Ia kata seperti firman Allah Ta'ala. Tuhai katakan, oi. Wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dengan mulai ayat ni. Jadi wa alallah tu, alallah ia panggil takluk pada kata tawakkalu belakang. Wa tu ia panggil wa zaidah. Tapi kita nak kata zaidah pada Quran tu tak boleh. Kata Tok Guru, dia kata wa tu kita tak usah kata zaidah. Sebab zaidah tu makna yang lebih atau yang tambah. Bermakna Quran ni ada kurang lagi lah. Nak tambah semula. Nah, lalu tu dia kata istilah oh jadi bunyi berjuru sikit. Kita kata wa tu silatun sebagai hubungnya saja, makna dia tak ada. Gitu. Nah. Jadi kita nak takdir terkik ya lagu mana? Fatawakkalu 'alallahi. Tu asal terkik ya dok tu. Fatawakkalu 'alallahi. Allah tu takluk pada kata tawakkalu. Dia kaedah dia jam majrur ni dia kena duduk belakang. Asal terkiknya fatawakkalu 'alallahi. Asal terkik ya lagu tu. Nah, lepas tu ambil 'alallah tu mai tok dulu pada tawakkalu tu, itu apa tu? Li ifadatil hasri. Orang mengaji dalam kaedah dia. Masuklah kaedah kata takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Kita ambil giltak dulu benda hak sepatutnya kena duduk belakang. Sebab muta'alliq dengan muta'allaq ni, muta'allaq ya kena duduk dulu, muta'alliq kena duduk belakang. Lah ni muta'alliq giltak dulu pada muta'allaq itu supaya nak memberi faedahkan terhasah. Makna kan? Kena pasal makna gini. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan di atas Allah Subhanahu wa taala jualah. Itulah agak pada Mekah ya bu makna jualah. Kalau kita nak buah lagi tak apa. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan di atas Allah Subhanahu wa taala sajalah. Fatawakkalu, hendaklah berserah kamu. Jangan duk serah kat orang lain. Semua segala urusan kerja buat kita, kita serah dia bulat-bulat.
Bila tu kata gitu tu? Ha ni soalah kata tu hai cubik lek belakang. In kuntum mu'minin. Ha cuba tengok dia terjemah lalu. Dan atas Allah. Kalau turuk tu ia kena ada jua lah seka lagi. Ha kalau nak habis turuk kedah ya tak ibe. Deh. Ha, kerana masuknya kaedah tu takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Ha. Ha. Tak ada jadi cekok. Jadi nak wayak atau balaghah qira'ah. Balaghah qira'ah tu kalau dia kecek kata fatawakkalu 'alallah. Makna serupa aja. Nah, dek maka hendaklah bertawakal kamu di atas Allah. Serupa aja makna. Nah. Tapi hak ni Tuhan tak kata gitu dak. Tuhan warinya wa 'alallah dulu. Lepas tu baru sebut fatawakkalu. Ha deh. Maka wa 'alallah tu dia panggil muta'alliq, orang mengaji dalam bab tu. Fatawakkalu tu dia panggil muta'allaq, dia panggil lah tu. Nah, dalam kaedah dia muta'alliq dengan muta'allaq ni, muta'allaq yang kena duduk dulu, muta'alliq yang kena duduk belakang. Kenapa tak imam kata tu? Turut kaedah yang gitu dah. Muta'alliq ia kena jatuh dulu pada muta'allaq. Muta'allaq apa eh tak kena. Muta'allaq ni ia kena jatuh dulu pada muta'alliq. Tu asal pengatakan dia. Tapi di sini ni dah. Allah Ta'ala ambil muta'alliq alallah. Giltak dulu daripada muta'allaq fatawakkalu. Dalam kaedah ilmu balaghah bila dia buat lagu tu, ulama ma'ani kata, ulama balaghah kata bila buat lagu tu memberi faedahkan terhasar. Apa makna terhasar? Yani tersipai. Artinya tubik masalahnya mum himnesia semua. Jangan sama sekali muserah segala urusanmu tu kepada yang lain daripada Allah. Hanya mu kena serah segala urusanmu tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala jualah. Tu kalau lorak pada Abu Qurah. Ataupun hendaklah kamu serahkan segala urusanmu tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Sajalah tu gerti-gerti ke mana tu? Ya ni jangan serah sama sekali ke orang lain. Tak gitu kan? Hanya kena serah ke dia, kena serah ke dia saja. Jangan serah ke orang lain. Kok reti kata kena serah dia saja. Jangan serah ke orang lain. Reti kata kena serah ke dia sahaja aja. Jangan serah ke orang lain. Reti mana? Reti daripada Tuhan cakap ia ambil muta'alliq mail tok dulu daripada muta'allaq. Ha reti situ. Hatulah ahlul bulagh dia buat kaedah. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan akal barang yang sebenarnya hak dia kena duduk belakang. Mana hak ia kena duduk belakang? Muta'alliq ia kena duduk belakang pada muta'allaq. Muta'allaq kena duduk dulu. Tapi di sini dia takdir. Takdir kira apa? Ma haqquhu ta'khir. Barang yang hak dia, ia kena duduk belakang. Wak lagu tu, yufidul hasra, memberi faedah, ia akan tersipai dan terhasrat. Arti nak suruh tawakal kerja soalnya. Jangan kok orang lain, jangan sama sekali. Bukan tempat dia, bukan bahasa dia. Eh, kata nak suruh mutawakkal tawakkal ke Allah tu, in kuntum mu'minin,
jikalau adalah kamu segala orang hak berima dengan dia. Ha. Mana kalau mu tu bukan orang berima dengan dia, ikut mu nak serah siapa pun ikut mu. Subhanallah. Pak kita berima dengan dia. Berima dengan dia. Ha, kalau berima dengan dia, kena serah dia. Ha, hani dia panggil ketik lek belakang. Cubik lek belakang. Apa tu? Nak ayat atau buku tawakal ni, jangan buat-buat main. Jangan buat main-main. Kerana dia sakut dengan iman. Kenapa? Ha, tengok hak Syekh Daud kita, rahimahullahu ta'ala terjamah. Ia kata, dan atas Allah. Ha, naknya kelimah jua seka lagi. Nak pergi masuk dengan kaedah tak ni? Dan atas Allah jualah maka berserah kamu. Yani mu jangan serah sama sekali ke orang lain tentang segala urusan kerjawak kamu, malaikat mu kena serah dia saja. Jangan ke orang lain. Kata wajib, ha boh mana wajib tak apa ya atas ni gitu dah. Kata lagu tu tu. Kata mesti mu kena serah pada Allah tu jika ada kamu mukminin, jikala adalah kamu ni segala orang hak beriman dengan dia. Nah, mana kalau mu tu tak se beriman dengan dia, tak serah dia pun tak apa. Tak serah dia tak apa. Apa kita nak pergi tak se beriman dengan Allah, nak pergi beriman dengan siapa? Kau Tuhan kata, kalau mu ni nak beriman dengan aku, semua segala urusan kerja buatmu mesti kena serah ke aku. Subhanallah. Ha, ini kita belajar. Belajar. Ha. Nak gitu? Aku serah kamu ulak-ulak, ya Allah. Cerah pagi tu baik kau. Ya Allah, semua segala urusan kerja buat aku, aku serah kamu lah bulat-bulat. Boh bulat-bulat. Dah. Ha tu molek kali tu. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Nah, dalam satu doa, kamu dah tarik semua. Bila cerah pagi tu baik, mesti kita kena kata gini. Allahumma inni astahfizuka wa astaudiuka. Itu makna serah dah tu. Ya Allah, sesungguhnya aku ni aku minta daripada engkau supaya engkau jaga. Dan aku serahlah pada engkau ni segala-galanya. Apa ni? Wa astaudiuka, dan aku kirim taruh akan di kau. Ha tu. Jadi minta dua, minta suruh jaga, lepas tu minta selanjutnya kita kirim taruh dia. Jaga berapa, kirim taruh berapa? Iman ni, iman kita ni, iman kita. Iman kita ni, hak kita dok pakai 24 jam ni. Ha, kita suruh Tuhan jaga, lepas tu kita kirim taruh dia. Ha, tu makna serah dah. Nah. Ha, iman ni, Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka imani wa amwali, dan segala harta punya aku, wa auladi, dan segala anak buahku. Nah, ha tu wa auladi wa selaginya kita ori dengan secara umum, wa kullasyai'in a'taitani, dan tiap-tiap perkara yang akan beri pada aku. Aku kirim taruhlah pada engkau, dan aku serahlah pada engkau ni suruh engkau tolong jaga. Ha tu. Lepas tu bila kita serah dia, ha suruh ikut dia. Bukan kita nak kata tu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mencukupilah akan kita ni Allah, dan Allah telah sebaik-baik orang yang terima serah. Ikut dia. Ya nak buat lagu mana, ya nak tasaruh pesan mana, nak peradat kok mana, itu mengikut kebijaksanaan yang ada pada dia. Dalam hatu, ya mari pula di satu ayat lain, perintah mari suruh kita berusaha. Tak apa. Kerja lagi.
Eh, tapi pelekat kitanya duk dia siap dah. Nak lagu tu. Ha tu kata jika ada kamu mukminin. Dalam kitab Minhaj ni juga nak wayak belah-belah. Ketika Imam Ghazali duk bercara dalam tajuk rezeki. Dak pen. Jadi Imam Ghazali wa ari satu cerita. Satu ceritanya dia kata ada zaman dulu tu ada Nabbas. Nabbas ni apa? Satu orang yang kerjanya nanti gali kubur. Nanti gali kubur. Gali kubur apa? Gali kubur untuk ambil kain kapal pergi jual. Sejahat-jahat hak laning pun dah. Hak duk pergi jual musuh sejik dah. Ada dia muda ayat dah. Ambil musuh sejik pergi jual. Cokeh duit kerap sejik. Banyak tu dia muda ayat laning tu. Tapi orang dulu teruk dah tu lagi. Orang dulu ni ada satu masa satu zamannya ia ni tak ada kerja lain. Bunyi orang mati danau, malam masuk ia wacok sebilah pergi gali kubur. Gali apa tu? Gali untuk ambil kain kapal orang dak buku mayat tu pergi jual. Masya-Allah. Ada zaman tu. Berkali ada orang beli kali dah. Kau tak ada pelat lah kita yang ada di hujung dunia ni. Dia mahu mengepek kata ambil musuh sejik pergi jual. Cokeh duit kerong sejik. Wah petah tu tak ada kena berkecek dah wah petah dengan pisau batu tu. Hak dia masih ada ni. Ni hak sejik ni ambil pergi jual juga. Tak apa lah. Nawayah tu orang dulu pun ada dah pasal tu. Pergi. Gibor dengan orang mati kapu mana kok keliling kelala tu lah. Bawa malam masuk, dia buat cok sebilah, pisah seputung, cok tu. Kerjanya apa? Gali kubur untuk ambil kain kapel yang lewat buku mayat tu pergi jual. Tu. Nah. Lepas tu dia ada buat amal kerja lagu tu tu. Hingga siapa 99 orang mayat. Eh. Ada seorang nak cukup 100 ni yang mikir weh, aku dok kerja lagu ni ni. Nak sudah ngahan ni kan lagu mana ya orang kita ni yang mikir juga dah. Nak sudah ngahan ni kan lagu mana. Akhirnya mikir ada seorang dah nak cukup 100. Dia pergi berjumpa dengan seorang Tok Guru. Dia minta pandangan di Tok Guru tu. Nah, dia pergi jumpa dengan Tok Guru. Tok Guru pun nasihatlah ke dia. Bertilah dia kata. Nah, sebab 99 orang ni kalaulah mung tu nak kaya sabit ni tu tu heavy kaya lama tu. Tok Guru tu kata ke dia. Tapi ni nampak duk sepuluh tu lah. Bahkan teruk pada dulu lagi. Lalu tu, mu faham lah kata kerjaan ni tak ada kelebihan sikit habuk bagimu. Kau, mu tak sahwi dah cukup 100 lah, berhenti banyak-banyak. Ha, ya pun tak ada apa lah. Bila Tok Guru nasihat lagu tu, ya pakar. Cuma ada sekara yang nak tanya Tok Guru. Ha. Ya kata, hei babo, nak tanya sikit. Nak tanya sikit. Dia kata sebanyak hak ambo hidup korek kubur ambil kain kapal pergi jual ni dah. Kebanyakannya ya sewaktu kita tanam mayat, kita tanam muka hadap jatuh. Ya gitu kan? Kalau kita sini pala hadap hulu, kaki hadap hilir, muka hadap jatuh. Tapi dia kata hak ambo hidup korek kubur ambil kain kapal pergi jual ni tak ada temu mana hak muka hadap jatuh. Temunya hak muka hadap naik belako dia kata. Ha. Ada faedah juga weh jawab lagu tu. Nah. Ha. Dia kata hak muka hadap jatuh jangan benar nak temu. Hak temu banyak sekalinya muka hadap naik habis.
Waktu kita waktu waktu tu ime kita tanah dah. Ya tanah hendak jatuh muka wajib ni. Ha? Tanah muka hendak jatuh berlaku. Tapi waktu ya pergi kali, ya kata hak temu banyak kalinya, muka hendak naik. Artinya belakang apa-apa hak ke belak. Kok mana apa boleh jadi gitu ya kata. Tok Wu je pok Tok Wu sani ya. Tok Wu sani kata, hak ni aku tak tahu juga. Ya. Aku nak jawab tak boleh. Nah, tak apalah kalau bapa nak jawab tak boleh, tak ada apa, bapa tak ada nak tahu mana ya kata, tapi tanyalah pada. Tinggal takdir Allah Subhanahu wa taala malam tu Tok Guru tu tidur malam, Allah Ta'ala berlaku dalam mimpi dia. Ha, ni cerita ni Imam Ghazali bubuh lah kita ni tak payah lagi. Berlaku dalam mimpi dia. Nah, ia kata, seorang hamba Allah, sekarang ni jelahlah apa yang telah disoal kepadamu tadi. Ha, Allah Ta'ala ilham dalam mimpi dia. Jadi ia menyebabkan muka orang mati itu dipalingkan daripada pihak kiblat tu pasal apa? Kerana seketika dia mati, dicabutkan iman dia. Waliyazabilah. Ketika dia mati itu, Allah Ta'ala cabut iman dia. Artinya orang itu mati tangan iman. Waliyazabilah. Cabut iman itu buku apa? Kerana dia longgar buku rezeki, dia tidak serah pada Tuhan. Ha, tu buku. Ha, tu hak pak nak sana dah. Buku rezeki, dia tak serah, dia tak serah aku, dia tak serah Tuhan dah. Hanya dia pergi secara keadaan mati, aku kalau tak buat kerja, tak boleh makan. Aku kalau tak buat, putih mata lah. Ha. Jadi oleh kerana lomba dia, longgar dia bak rezeki ni, dia tak bergantung dengan Tuhan, maka orang ni pada ketika dia nak mati, ditanggalkan iman dia. Arti mati tanggal iman. Nampak dah tu? Ha, masuk dah dengan ayat ni, Tuhan kata kena. Hendaklah kamu serah ke aku. Kata nak suruh serah ke aku tu bila? Jikalau adalah mu ni beriman dengan aku. Maknanya, kalau mu tak serah ke aku, berarti mu tak sibuk iman dengan aku lah tu. Dah, ya kena suruh gitu dah. Kalau mu nak beriman dengan aku, hendaklah mu serah ke aku. Serah ke apa? Serah tentang kerja buat mu, serah tentang urusan rezeki mu belakang. Mu kena serah ke aku. Bila tu? Jikalau adalah kamu ni beriman dengan aku. Maknanya, ha, kita pusing kelik. Maknanya, kalau mu tu tak ada serah ke aku, kalau mu tu tidak serah pada aku, berartinya mu bukan orang beriman dengan aku. Masuklah dengan kita saat ni. Ya, gitu kan? Maknanya, seketika dia mati, dia mati terkeluar daripada iman. Pasal apa? Tak ada serah dia. Ayat ni dah, ayat dah. Kata kalau mu tu nak beriman dengan aku, ha, mu kena serah ke aku. Sebaliknya, kalau mu tak serah beriman dengan aku, ha, tak serah aku, tak apa. Ya deh. Itulah mengikut muktada tu, Imam Ghazali kata tawakal wajib. Bukan sunat. Semaya wajib. Puasa wajib. Tawakal wajib juga. Ha, maka tawakal itulah ia panggil ibadat yang batinah. Inilah nak jadi cerah jilah jelah benda ni, ia kena mengarung dalam ilmu tasawuf pula. Nah, sebab itulah tiga-tiga lak ni kita tak boleh wilpah keluar we. Untuk nak kemah akidah pegangnya, kena mengaji usuluddin. Untuk nak jadi laju di segi perbuatan kita, kena mengaji fiqh. Untuk nak cuci hak dalam, kena mengaji tasawuf. Gitu. Dan dan lagi firman-Nya, firman Allah.
Tuhan kata gana. Washkuru lillahi. Nak baca gitu tu. Jangan baca washkurullah. Deh. Washkuru lillahi. In kuntum iyyahu ta'buduna. Tengok Syekh Daud kita terjemah. Dan syukur kamu bagi Allah. Dan hendaklah syukur kamu. Washkuru fi'amma juga. Nah, fi'amma juga tu. Supa juga hak sana. Fatawakkal. Fi'amma. Washkur. Tika bubun dengan wadah majamuk kata washkuru. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukur kamu bagi Allah. Dan hendaklah syukur kamu bagi Allah. Ha, itu dia. Bila Tuhan nak suruh syukur Tuhan tu? Jika ada kamu mukminin, jikalau adalah kamu ni segala orang yang beriman dengan dia, maka wajiblah di atasmu pada ketika tu mu kena syukur ke dia. Ha, tu dia. Apa makna syukur? Ha, tanda situ sikit. Syukur kamu bagi Allah. Dengar bahawa taswir dia, taswir bagi syukur. Dengar bahawa kamu gunakan segala pemberian Allah bagi kamu itu. Segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu itu kepada barang dan tempat yang dikehendakinya. Ha, itu syukur. Yang dikehendakinya. Inilah yang dimaksudkan dengan syukur istilahi. Tulis Arab istilahi. Ha. Adapun berkata seorang dengan alhamdulillah, maka iaitu dikatakan syukur pada logat jua. Ha, weh nyok tu je. Ha, tu tanda kita. Maka iaitu dikatakan syukur pada logat jua. Ha. Ha, hari ni kena baiki selalu. Hari ni kena baiki selalu, mengaji hari ni kena baiki selalu. Jadi mengikut dengung daripada ayat ni, Allah Ta'ala kata dan hendaklah syukur kamu bagi Allah. Imam Ghazali kata faham daripada ayat ni, syukur kepada Allah satu perkara yang wajib, sama dengan semaya, sama dengan puasa, sama dengan zakat, sama dengan haji, sama tu aja. Pasal apa? Kerana diperintah satunya di dalam Quran itulah berlaku pun. Yang keduanya di atas rasul orang tulung.
Rasul hak perintah suruh semaya dan rasul hak perintah suruh syukur, orang tolong. Qira'at hak perintah suruh semaya dengan perintah syukur, qira'at tolong. Sirah hak Tuhan guna pun sirah tolong. Sama-sama sirah amal dia panggil. Gak mau nak pergi faham kata semaya tu wajib, syukur tu sunat, hak tu dia panggil tak kena sikit habuk dengan kehendak Tuhan bercakap. Hak ni pendapat hak Imam Ghazali kata. Deh. Ha, tu dah. Gak tubik masalahnya wajib di atas kita tiap-tiap orang hak beriman dengan Tuhan ni wajib kita kena syukur. Apakah dikehendak ke syukur? Ha. Ulama surah dia kata syukur ni iaitulah kita bunuh. Kita bunuh semua segala pemberian Allah Ta'ala kita tu. Kita guna kepada tepat, kepada barang hak yang dikehendaki oleh dia. Itu bagi syukur. Nampak tak tu? Allah Ta'ala wi nikmat mata kita. Apa kata Tuhan tutup daripada nikmat mata kita? Ha, kita buat hak yang tutup tu. Hati dia panggil kita syukur di atas nikmat mata. Tuhewi kaki ni mak kaki kita. Gapo we? Hak Tuhan nak, hak Tuhan minta daripada nikmat kaki tu gapo? Ha, kita buat hak yang minta tu. Hati dia panggil syukur di atas nikmat kaki. Wahakaza setiap nikmat ni dia panggil ada masraf, ada tempat tasarruf, tempat guna dia hak yang Allah Taala nak. Maka bila kita ambil segala pemberian tu untuk kita pada tempat hak yang nak, itulah dia panggil kita syukur ke dia. Nampak tak? Tu panggil syukur. Dan syukur tu lah hak yang dikehendaki, dia panggil syukur istilahi. Ha, tadi ada pun hak kita nak kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hak tu syukur juga, tapi hak tu dia panggil syukur lugawi. Hak tu dia tak ada nak mana, tapi kita kata tu molek lah. Dia tak ada nak mana tu. Hak naknya betul saat ni. Semua segala nikmat hak dia wi kita, kita guna di tempat hak yang dikehendaki oleh dia. Hak tu hak yang nak. Lepas tu kalau boleh lagi, selepas daripada kita guna nikmat tu tu di tempat hak yang nak, mulut kita pula alhamdulillah. Hak tu lebih sempurna ya. Nampak dah? Ha, gitu dia. lepas tu pelik soal lagi, tak ingin cuba perhati. Jadi waktu dia dah bercakap buku tawakal, waktu dia dia bercakap buku syukur tu dah. Jadi dia kait terapak dengan email belaka tu. Ha tu. Tu noyak tau sad. Nah. Fatawakkalu in kuntum mu'mini. Wari in kuntum mu'mini. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budu. Hendaklah kamu syukur kerana akan Allah Ta'ala kalau kita tu nak beriman, nak sembah dia, nak puja dia, maka kena syukur dia. Dia panggil kaitan rapat dengan dia berlaku tu. Tengok. Itu kata, dan syukur kamu bagi Allah. Bila tu weh? Jika ada kamu akan dia menyembah kamu. Haa ni. Kita lekok ke ni sikit. Jika ada kamu tu menyembah kamu akan dia. Ya, ya terjemah turut terkik atau jika ada kamu hi hamba-hamba yang beriman akan dia, yakni akan Allah. Tu terjemah lafaz iyahu. Ta'budun, menyembah kamu, yakni memujalah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau mu nak puja Tuhan, sekiranya kalau mu nak besar Tuhan, maka mu nak lik daripada syukur dia tak leh. Hanya kena syukur dia. Ha gitu. Ha tu dua ayat.
hak tu bersabik dengan syukur, wajib juga tu. Dan lagi firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabar kamu, dan hendaklah kamu sabar. Kena ada hendaklah lah. Sabar isbiru tu baik amal juga tu. Dan hendaklah kamu sabar, dan sabar kamu, dan hendaklah sabar kamu. Sabar tu bila tu? Ya sabar ni ulama kata ada kala sabar dengan mana oh. Ada kala sabar dengan mana tembai kaceh. Dia banyak tu. Nah. Dan hendaklah sabar kamu pasal apa eh? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serta orang yang sabar. Tadi apa? Serta di sini mana kan? Boleh surah dua. Deh, serta orang yang sabar, yakni menolong ia akan orang sabar. Serta lagu tu ia panggil dengan mana? Al-ma'unah. Nah. Serta orang yang sabar, yakni menolong ia akan orang yang sabar. Tuhan tolong. Nah. Tu. Artinya kalaulah benda tu kita buasa payuh, kita buasa masyakoh, kita buasa satu desok ke atas kita, maka kita kena kacau sikit. Pasal apa? Tuhan akan bantu kita dan Tuhan akan tolong kita. Tu satu. Boleh surah juga itu. Atau kita kata gini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serta orang yang sabar, yakni Allah taala tahu. Dia panggil ma'a di situ ma'iyah ammah. Dengan mana tahu? Mana tahu? Pah tahu bukan tahu saja. Tahu serta ada balas saya besar di sebaliknya, kerana di ayat lain ia dia bercakap innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam tafsir Jalalain ya tafsir bighairi hisab tu mana kan apa? Allah Taala menyempurnakan pahala bagi orang sabar ni bighairi hisab, dengan ketiadaan hisab. Makna kan? Hebat. Ime Sayuti wayak kata dengan ketiadaan hisab mana kan? Ia kata sekiranya kalau memupangi fok-fok kanisab maritah dunia. Ambil lah, ambil fok-fok kanisab. Panggil fok kanisab dah. Fok-fok kanisab hok bijak sekali hok radak dunia tu. Ambil mari, ambil mari. Ambil mari duduk, lepas tu suruh dia tanda. Suruh dia tanda. Tanda ke apa? Tanda pahala balasa hok ya Allah Ta'ala nak uri pada orang sobat tu. So dia tanda, tanda so. Waktu jawab tu, hamba tak pandai nak tanda dah. Waktu jawab lagu tu. Hamba tak pandai nak tanda dah. Aku banyak dah. Hatu bighairi hisab. Ai bighairi qadrin dakhilin fil hisab. Ya tafsir. Gapo tu? Balas sefalo hak Allah Subhanahu wa taala nak bui kepada orang yang sabar. Tu mana? Wasbiru apa ni? Wasbiru apa ni? Dan sabar kamu, dan hendaklah sabar kamu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serta orang yang sabar.
Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata gana hai. Wa tabattal ilaihi tabtila. Baca itu ayat deh dalam suratul Hadid ayat. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan putuskan olehmu, dan hendaklah putus olehmu. Ya kalau turuk ya terjemah kata gini. Wa tabattal ilaihi, dan hendaklah engkau putuskan, atau dan hendaklah putus oleh engkau. Ya fi'amma tu. Hak mukhatab dia panggil. Kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, putuh akan sebagai putuh. Yani putuh tak sungguh. Ya tabattal tabattal tu makna putuh. Sebab itulah setengah daripada gelar bagi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Siti Fatimah ni orang gelar dianya Fatimatuz Zahra il Batul. Al Batul dia panggil lagu tu. Siti Fatimah ni Fatimatuz Zahra il Batul. Al Batul tu makna gano? Ye putuh. Putuh mana tu? Nisbah pada dia tu ulama surah dua. Nombor satunya Siti Fatimah ni. Nah, oleh kerana dia ni anak didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayah dia tu putuh tah daripada dunia, maka ia pun sepatu juga. Hati panggil al-batul. Nah, setengah ulama surah kata gitu. Setengah ulama yang kata dak al-batul bukan mana gitu. Hanya al-batul maknanya perpuai yang putuh daripada hai. Kerana satu kelebihan hak Allah Taala wui pada Siti Fatimah ni, ia tak mari cemar. Ia tak mari cemar. Boleh buat ibadat sebulan penuh, sebulan penuh, sebulan penuh. Ia tak mari cemar. Lalu telah dikatakan Fatimah al-Batul yang putuh. Ia putuh. Nah, jadi tak ada kena berhenti taklah sebulan boleh buat ibadat. Ya Siti Fatimah ni ya selepas pada Nabi meninggal dunia duk apa boleh 7 bulan. Ia mati Siti Fatimah. Umur ia sikit lah. Lepas apa wafat Rasulullah, kata saya ingat 7 bulan ke 8 bulan itu je. Ia pun turut mati hati. Gitu. Hatu tabattal. No ayat tabal tabattal tu mana putuh. Dan hendaklah putuskan olehmu kepadanya, kepada Allah, akan sebagai putuh. Hak tok guru tarik tok guru surah yang kata gini, putuh di sini yakni mana bulat. Bulat. Bulat tu baca bunyi sadu sikit. Bulat. Ha tu mana putuh. Yang kata bulat, ha bulat-bulat ni bulat gulawe panjang tu. Hak tu bulat. Hak ni tok dalam kata bukan bulat tu bulat. Ha bulat. Tu mana tabattal. Bulat. Bulat ni apa bulat wei? Hadap kok tu so je. Hadap kok tu so. Hadap ah. Ni hadap bulat ha tu. Ha boleh juga. Tapi lo orang ye panggil bulat. Ni hadap bulat ha dah tu. Ha tu. Hadap bulat. Tu lo orang tu dalam. Bulat. Mana hadap betul sendiri yo. Hati panggil bulat. Dia panggil tabattal. Nampak juga dia. Apa makna? Apa makna putuh di sini?
Ya ani hak syahadah kita tafsir. Ya ani ikhlaskan olehmu kepada Allah akan sebagai ikhlas. Itu mana butuh. Nah, artinya semua segala amal ibadat kita apa semua sekalipun kita kena putuh dan kita kena ikhlas dan kita kena bulat pada Tuhan betul-betul. Jangan duk reka dengan muka lain, jangan duk sakut dengan muka lain, jangan duk campur aduk dengan muka lain. Hanya bulat dia. Orang tu dalam dia panggil dia kata bulat. Bulat. Orang kita ada juga kecek itu dah. Ini hadap bulat sungguh dia tu sampai dia berjaya. Ha tu. Bulat. Ya'ni ikhlaskan olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebagai ikhlas. Ha tu Imam Ghazali ni dia wari berapa ayat tu? So 2 3 4. 4 ayat. Patu hak lain lagi. Oh dia kata dan ufamu yang demikian itu ufamu firman Allah Ta'ala pada 4 ayat yang tersebut tadi. Apa dia ufamu? Bias itu. Daripada beberapa ayat. Daripada beberapa ayat. Ayat banyak lagi lah. Nah, tiap-tiap hak ya bila tu ada dalil khas bagi dia berlaku tu. Cuma dalil tu terkadang dia mari dalam bentuk kesorahatan, terkadang dia mari dalam bentuk keisyaratan. Hak tu tengok ada atas. Kita istimbak lah. Hak sorahatan tu tak apalah, hak tu jelas. Tu mana kata dan ufamo yang demikian itu ufamo firman Allah Ta'ala di ayat tersebut tadi. Apa dia ufamo? Daripada beberapa ayat. Seperti yang disebutkan di atas menyuruh dengan semahyang. Seperti ni reka dana ni weh. Nak sakut dana seperti itu. Cuba kita hundur sikit lah. Seperti itu. No. Ya reka dek no. Ya kena reka sama-sama humi lah. No. Maka bahwasanya beberapa fardu. Maka bahwasanya beberapa fardu yang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala hingga akhir. Allah Ta'ala naskan seperti yang disebutkan, yakni seperti yang dinaskan. Mana sebut? Atah menyuruh dengan semahyang dan poso. Seperti pada pihak mana? Yakni pada pihak menunjuk di atas wujub. Tu aja sabah ya. Nah. Tu. Supo tu dia kata. Gaya malak tu seperti tu. Beberapa fardu yang sudah dinas oleh Allah Ta'ala di atas menyuruh dengan dia. Nah. Maf'um telak dia tu. Akan sebagai nas seperti yang disebutkan. Yang seperti yang dinaskan atas menyuruh dengan semaya de poso. Sama. Imam Ghazali kata sama. Ia bercakap dalam qadiyah sobah, dalam praktik sobah, sama dengan ia bercakap dalam qadiyah semaya, dalam praktik semaya. Sama segi mana? Sama-sama bercakap dengan siratil amri, ia menunjuk datang suruh dengan jalan wajib.
Nah. Ha tu. Allah Taala bercakap pasal semaya dengan sirah Hamah. Allah Taala bercakap pasal tawakal pun dengan sirah Hamah, sirah peretah juga. Allah Taala bercakap dalam fasa puasa, suruh puasa dalam betulkan wajib. Bila dia mari bercakap dalam fasa sabar, cakap dengan suruh suruh dengan jalan tekat, dengan jalan tekat putus juga. Artinya suruh dengan wajib juga. Itu kata seperti yang disebutkan, yakni seperti yang dinaskan atas menyuruh dengan semaya dan puasa. Nah, awak wajah sabah dia sikit boleh tu. Seperti pada pihak mana? Yakni pada pihak mengisti'mal ia akan sirah amar ia menunjuk di atas wujub. Nah, tu aja sambah. Pada pihak Tuhan guna sirah amar ia menunjuk di atas wujub, di atas mesti. Ketika dia bercakap bab ni, dia bercakap na sirah amar, ketika dia bercakap bab hak nu pun guna sirah amar juga. Nah. Lalu tu Imam Ghazali kata, maka apalah hal engkau? Munak kata kano. Berhadap kamu di atas mahyang dan puasa, dan engkau tinggalkan segala fardu itu. Boleh kalau aku tu? Jadi maka apa hal dia panggil istifham ingkari bimakna nafi. Maka apalah hal engkau? Maka apalah kelakuan engkau? Mu nak kata gana weh. Mu ni berhadap kamu atas semaya dan puasa. Semaya mu buat cukup syarat molek. Puasa pun sepatu juga. Tetapi bila gi pasal ikhlas, pasal sabar, pasal syukur, mu tinggal. Hakut mana lagu tu? Perintah lain-lain kau lagu mana? Tuhan lain-lain kau lagu mana perintah? Dalam Quran lain kau kena perintah? Jawabnya dah. Tuhan tullah je, Quran tullah je, Nabi tullah je. Apa kok mana boleh mu ambil hak nu saja, hak ni mu tinggal? Ha tu. Ha tu kata, dan engkau tinggalkan segala fardu itu. Mana dia fardu itu? Ialah segala fardu-fardu yang sudah dinas oleh Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang menunjuk datang ibadat batinah tadi. Itu dia. Habis. Dan engkau tinggal, kalau kita pakai wawul hal tak apa tu, padahal engkau tinggal segala fardu itu. Nah, mana fardu itu? Yani daripada tawakal dan syukur dan sabar dan ikhlas. Segala fardu itu situlah. Segala fardu itu ialah daripada tawakal, daripada wajib tawakal, wajib syukur, wajib sabar, wajib ikhlas. Dan disuruh dengan keduanya daripada Tuhan yang Esa. Ya bila dah. Dan disuruhkan dengan kedua-duanya, dengan semaya dan puasa. Nah, suruh-suruh daripada Tuhan yang Esa, yang daripada Tuhan yang satu. Allah Ta'ala yang perintah suruh semaya, siapa dia? Allah. Yang perintah suruh puasa, siapa dia? Allah juga. Lagi pula disuruh sana di dalam kitab yang satu.
Suruh saat ni pula, di dalam kitab yang satu, mana di kanda kitab yang satu, ialah Al-Quran. Suruh dalam kitab tu lah. Suruh semaya, suruh puasa, dalam Quran. Nah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Sebutlah Quran. Tu kata di dalam kitab yang satu. Tetapi engkau lupa daripadanya. Tetapi engkau lupa daripadanya, daripada segala fardu itu. Tetapi engkau lupakan daripadanya, yakni daripada segala fardu itu. Mana dikatakan segala fardu itu? Iaitulah tawakal, syukur, sabar, ikhlas, akan terlupa. Walha, dalam Quran itu lah je suruhnya. Walha, Tuhan itu lah juga suruhnya. Walha, wahyu daripada Nabi itu lah je dua-dua saat ini. Apa? Kita nak ambil setinggal se, mana boleh lagu tu? Tak boleh. Hanya kita nak ambil kedua. Sebagaimana wajib kita semaya, sebegitu juga wajib kita ikhlas. Nah, sebagaimana wajib kita apa ni, boleh nikmat, sebagaimana Tuhan wajib kita tu nikmat, sebegitu juga wajib atas kita kena syukur. Satu. Sebab tu baik situ berlaku, dia kata. Orang juru peretah buat Allah, mari daripada Quran tu lah, mari daripada rasa tu lah, juru bawa peretah saat ni. Gak kita nak pergi kata, semaya, puasa, zakat, wajib, hak tu je wajib. Ada posobah, syukur, ikhlas, hak ni bukan wajib. Oh, tak boleh jadi. Tak kena sikit habuk kalau pergi pahal lagu tu. Ya, boleh yuk ada kita. Boleh kata fardu qalbi pun boleh. Nah. Ya. Kalau fardu ini kata fardu qalbi atau malah hukum fardu yang lain. Dia kalau kata hukum-hukum fardu yang lain itu bolehnya ia itlak di atas perkara-perkara hak zahir. Ah, takut keliru situ je. Boleh nak bagi kat tu pun. Dah. Hak ni ni Imam Ghazali dak bagi, dia bagi belak dua lalu dah. Dah, bagi dua belak dua lalu. Satu dia panggil fardu hak bersakut pak dengan hati betul-betul. Saat ni dia duk pilih ni. Syukur, sabar, ikhlas, apa semua sekali tu dah. Ah, hak tu dia panggil, dia nak ayat hari ni je. Hei, puak mus semua ni jangan faham kata benda tu tu bukan fardu. Dia nak ayat gitu je. Nak ayat lah tu. Puakmu semua ni, jadi dia faham kata, ay, syukur bukan fardu. Sobat bukan fardu. Tawakal bukan fardu. Ikhlas bukan fardu. Kalau mungkin faham lagu tu, salah usah. Dia dah faham lagu tu. Nah, hanya nak suruh faham kata kan? Syukur, fardu, wajib. Buh itu lalu. Sobat merupakan satu fardu yang wajib. Ikhlas merupakan satu fardu yang wajib. Tawakal merupakan satu fardu yang wajib mu kena patuh. Yang wajib mu kena pakar, yang wajib mu kena buat. Seperti mana semaya, puasa, zakat, haji wajib. Apa dah tu? Cuma benda ni ni, ya belak dua. Hak ni bersakut dengan hati, hak ni bersakut dengan anggota zahir. Tepat dia tu je tak sama. Benar, benar sama. Nampak tak ada? Kedudukan wajib sama aja. Pasal apa? Tuhan itulah juru perintah. Dalam Quran itulah sebut. Nabi itulah juru ya. Itu maksudnya nak kata. Nah. Tapi kalau kita pergi mengaji dalam kitab fiqh, kau berlagak dengan hak ya ni. Ya itu. Dalam kitab fiqh, dia kata kalau dalam kitab jawi.
dan sunat berikhlas seorang pada ibadah. Tak gitu? Ha? Ha? Itu Imam Ghazali duk murih tu. Sunat kok mana dia kata? Sebab apa? Masdar dia tempat tubik yang sah je. Lepas tu guna perintah pula sah juga. Ha, nak kata sunat hak nun. Ai tak kenalah tu. Ha, tu. Ha, hak ni lah kita dah takut ni dah. Takut-takut gini weh. Takut kita ni rajin wa amal. Wa amal semaya, wa amal baca Quran, wa amal zikirnya tak ada luar lah tu. Tapi ikhlas tak ada. Ha, ha tu. Walhal wajib ke tu apa? Lepas tu bila ikhlas tak ada, bila kita tengok di akhirat esok, tak ada pun sekarang. Kerana apa? Kerana balas pahala ni, Allah Ta'ala sakut rapat dengan keikhlasan yang ada pada kita. Duk jadi beranda besar halus sikit banyak tu, ia panggil berkait rapat dengan buku ikhlas. Nampak tak? Oh. Ya. Ha. Kalau tu hak ya ni wajib. Ya ada surah ni. Nah, wajib. Bukan sunat. Sebab apa? Ia panggil hasil pada khusyuk tu lah nak tarik sifat keikhlasan mari. Maka khusyuk tu panggil wajib juga, tapi wajib tu wasilatan. Bukan sunat. Tapi kalau kita pergi buka lagi kitab fiqh, tak ada yang kata wajib ni. Sunat lah. Ha. Ha ni ya dok Imam Ghazali dok tose tu. Dia mula kata sunat-sunat kok mana ya kata. Ha, lepas tu ya kaedah kita nak pergi jauh ni dah. Kita beringat dok dalam jalan ihtiyati tu comel sekali. Nah, walau ulama fiqh kata sunat, ulama tasawuf kata wajib, kita ambil hak kata wajib tu mula. Apa? Kedah kita nak berjalan jauh, kita beringat bekal jadi betul selim molek tu comel. Nah. Tetapi akau lupa daripadanya. Ha ni kena gerak klik lah ni. Kena gerak klik. Nah, kita terlupa kata, oh ikhlas ni wajib juga. Ha. Ha, terperidup ke lagi. Oh, sabar ni wajib. Weh. Oh, syukur ni wajib. Ha, nak gitu. Maka tiada akan ketahui sesuatu daripadanya. Malaikan dengan fatwa orang yang berpagi ia dengan bersegera. Bahagiannya itu hal keadaannya sangat kasih. Hingga jadilah segala ma'ruf itu mungkar, dan yang mungkar itu jadi ma'ruf. Nah, kita singgah situ dulu dah. Kata dia, maka tiada akan ketahui sesuatu daripadanya.